Terima kasih, Wabon. Aku rasa kau dah kena diet lah, Gopal. Diamlah. Diorang dah semakin dekat ni. Hah? Gopal, tukar semua pokok-pokok ni. Tukar kan? Baiklah. Sekarang, gula-gula kata. Komik Wabon Boy Galaxy Musim 2. Kini di pasaran. Dapatkan sekarang. Akhirnya dah siap. Besar ya, bro. Bekerja bagi pengembara. Kini madanya. Aku suruh kau bersedia. Kau nyanyi lagu bersedia pula. Aduh, kan nostalgia sikit pun tak boleh. Kini di pasaran. Dapatkan sekarang. Selamat kembali. Kita berjaya. Tahniah semua. Aduh, sakitnya kepala. Aduh. Macam. Bagaikan pinang di belah kapak. Kapak apa yang kamu maksudkan, ha? Tak ada apa-apa. Dah sampai ke kita kan dia? Mana surprise-nya? Ya. Dah sampai. Tapi jangan buka mata dulu, Dindo. Sabar. Apa nak sabarnya? Mari saya buka kan. Surprise! Suami Dindo dah tumbuh misai. Apa kamu buat ni? Tutup balik mata Dindo tu. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa semua benda tak tersusun ni? Biasalah ni, Dina. Rumah orang bujang. Hei, bujang. Saya sudah kau. CD letak dalam rak pinggan. Pastel tanpa sengit. Baldi guna jadi bekas lampu. Dey, ini DIY lah, Dey. Kenapa ni, Papa? Tak ada apalah. Mama Zila ni dia nak bertukar jadi raksasa OCD je. No worries, peace yo. Bertukar jadi raksasa? Kemas dah susah ke semua ni? Mama Zila! Ayoyo, apa pasal kasi lubang ini bubong? Aduh, ya Dinda. Janganlah macam ni. Malu kan dia? Wah, rupanya semua benda dalam dunia ini tak tersusun. Biru dengan biru, merah dengan merah lah. Kenapa ada lori ke sini? Boleh jadi ni. Boy, fase 3. Korang pergi halang raksasa Mama Zila tu. Aku akan cari penyelesaian. Baik. Cikgu Papa, kenapa jadi macam ni? Tak nampak. Cikgu! Ya. Oh, cuba larikan diri, ya. Larikan diri? Jenaka apakah ini? Hai, kebenaran. Tak pernah larikan diri. Cuma nak angkat baju kat jemuran ni aja. Nak hujan dah ni. Hujan apa? Terang benderang ni. Kenapa Mama Zila jadi macam tu? Mama Zila, berhenti. Sebenarnya Mama Zila tu akan bertukar menjadi raksasa kalau dia nampak benda yang tak tersusun. Dia tu OCD tau. OCD tu apa? Alah, yang CD, VCD, DVD tu. Ya. OCD tu apa? OCD tu Obsessive Compulsive Disorder. Alah, kiranya tak boleh tengok benda bersepah ke, tak tersusun ke, mesti rasa nak betulkan berkali-kali. Oh, cakap je lah macam kau. Apa?
Sebab itulah masa Mama Zila dikurung dalam Mahligai Shadow tu, bilik dia kemas dan tersusun rapi. Semuanya mesti diletak dalam kategori yang tersendiri. Dan yang penting, simetri. Satu lagi kan, raksasa Gonohom tu sebenarnya baik tau. Mereka tu cuma nak jaga Mama Zila daripada terlepas dan hancurkan dunia game. Jadi raksasa bos yang terakhir tu sebenarnya Mama Zila sendiri? Ya, tepat sekali wahai anak muda. Jadi raksasa ketam yang larikan diri tu takutkan Mama Zila bertukar menjadi raksasa, bukan takutkan kita? Ya, tepat sekali lagi wahai anak muda. Dah tu apa sekarang tak bagi tahu awal? Kan dah bagi tahu kan? Ingat tak masa nak masa kita nak masuk dalam dunia game tu? Kan ada kan? Tak dengar ke? Mana ada? Tak ada. Sebenarnya Papa cuma mahukan Mama Zila kembali ke pangkuan Papa. Hai, tak apalah. Mari kita sama-sama kasih selesai ini masalah. Terima kasih, wahai sahabatku. Sama-sama. Tapi ini lubang mau kasih bayar tau. Boleh. Tak ada masalah. Tapi hutang dulu. Rasakan ni! Besar banyak ruang kosong ni. Siapa yang ajak korang parking, ha? Alamak, serangan kita tak berkesan. Satu aja lagi. Mari sini kau! Gerakan kilat! Barulah cantik! Apalah jadi ni? Serangan semua tak berkesan. Tak dapat nak hentikan Mama Zila tu. Ya. Serangan tahu. Topi masih ingin. Dek, baju. Ziplah sampai ke atas. Macam ni lah anak Mama. Apa tu? Kenapa semua bangunan tu tak sama tinggi? Apa dia nampak dengan bangunan-bangunan tu? Aku kena sama tinggi ke semua bangunan tu. Ini kenalah rendah sikit. Ini rendah lagi. Yang di pula kenalah tinggi lagi. Sudahlah sayang dinding hitam payung. Rosak jahanam pekan ni nanti. Siapa kau ni, ha? Sampai hati Dinda lupakan Kanda. Mentah-mentahlah dah bersampai. Cikgu Papa! Pedang Halilintar! Ni apa bengkok-bengkok ni? Dah, ambil balik. Berhenti! Golem Tanah! Sudah! Jangan seksa bini Papa! Apa kamu tak kesian ke tengok bini Papa ni? Tapi masalahnya Mama Zila nak hancurkan bandar. Itu masalah kamu, bukan masalah saya. Lepaskan aku! Tolonglah Boboiboy, cari penyelesaian yang lain. Nanti cikgu bagi tips ujian matematik, okey? Jawapan soalan 1 sampai 35 apa? Tips! Kamu faham tak tips? Bukannya jawapan! Kamu ni gagal bahasa Melayu ke apa, ha? Dah tahu. Kita kena sedut Mama Zila balik ke dalam dunia game. Ayuh, Dek. Dia bukan mau balik sana lah. Dia mau susun itu bandar. Tanya. Kalau balik pun, hancurlah dunia game tu. Tak apa. Ada rancangan terbaik punya. Ha? Macam mana? Dia dah tak nampak bandar. Teruskan angin berdebu. Okey. Tolak! Siapa yang sepahkan pasu ni? Wah, memang berkesan. Lagi! Gerakan kilat!
Terima kasih. Ha, giliran aku pula. Tukaran jalan majeri. Mama Zila, cuba tengok ni. Kita dah sampai. Adudu. Sini. Mulakan. Baik. Cepat, sepakkan semua. Baik. Jangan. Oh, sudah berkesan. Kasih cepat lagi. Ayo. Letak balik barang-barang tu. La, tak kena, tak kena. Rasakan. Aduh. Alamak. Terus KO. Ayuh, ini serangan bos lah, Dek. Satu kali hentak, terus mati. Bekas pelajar kanda ni. Baik, budak. Adeh. Aduh, kepalaku. Dek, apa ni? Bersedialah, Dek. Mainlah betul-betul. Ayuh. Nampaknya harapan dunia pada kamu sahaja. Cuba nama boboi. Aduh, nyawa Mama Zila tu tinggal sikit. Mana kau nak lari, ha? Berani kau sepakkan bilik aku ni? Pecah tiga! Boboiboy kuasa tiga! Hiya! Tumbukan tanah! Pusaran taufan! Tentangkan hari bintang! Dina! Dah jadi ni. Boboiboy dah selamatkan Dinda. Eh? Selamatkan Dinda? Ya, nampaknya kamu tidak akan tukar menjadi raksasa lagi. Sumpahan OCD itu sudah hilang. Hah? Ya ke? Terima kasih Boboiboy. Sama-sama. Diorang pun tolong juga. Terima kasih semua. Terima kasih. Nana, seorang singgit. Hah? Singgit ke? Okey apa singgit? Tak nak bagi aku. Eh, Mak sini baliklah. Siapa suruh kau yang kanduin, ha? Sini kau! Alamak, masih ada lagi OCD dia ni! Nasib baik tak jadi raksasa balik. Terbaik.